mana itu, Ren? Aku juga gak tahu, Om. Ya, aku juga kedengeran dari sini. Kayaknya dari atas pohon nangkanya itu, kalau gak di semak-semaknya itu, Om. Kan, tadi ada burung besar. Huh? Masuk ke sini, kan, ke hutan ini. Aduh, kayaknya itu burung apa ya, Om? Itu burung garuda. Nggak mungkin, kayaknya itu burung gini, Om. Burung garuda Wisnu Kencana. Bukan, yang warna biru itu, Om, besar banget tadi. Suaranya kedengaran dari sana, Om. Ayo kita cek ke sana sekarang. Iya, ya. Aduh, kita penasaran, kan, itu burung apa ya? Aduh, ke sini sih, mungkin ke sini dia. Ya. Ini kok banyak pohon jeruk ini, Om? Kan di sini juga banyak pohon jeruk. Hanya mungkin itu burungnya itu cari jeruk pohon ke sini. Iya, kan panas-panas. Aduh. Ayo, Om, kita ke sini. Ke sini, kan. Ada jalan lagi ini. Wah, ini kayunya kena angin puting beliung. Wah, benar beliung, kan. Pasti, Om. Kan, ini kayunya patah, kan. Gimana iya? Mungkin sekitaran sini dah, Om. Burungnya itu kayaknya lagi punya anak. Iya. Makanya terus ke sini itu. Benar itu, Ren. Gimana itu? Gimana itu burungnya ya? Aduh, panas lagi. Aku juga panasan banget ini, Om. Dari tadi nyari burungnya kan, gak ketemu. Iya. Aduh. Kemarin juga kita lihat burungnya itu ke sini. Benar. Bawa makanan lagi. Benar itu. Aduh. Mana itu ya? Mana itu ya? Sini coba lihat, Om. Itu kedengeran suaranya. Ya benar, Om. Di sini. Jangan-jangan di pohon besar itu, Om. Aduh. Ya. Itu kan, kedengeran itu suaranya. Berkicau itu. Ayo, Om, kita ikutin suaranya. Kan, kalau kita bakal dapat itu burungnya, kita bakalan pelihara itu. Benar. Aduh, di sini itu. Itu kedengeran suaranya. Suara anak, suara anaknya kayaknya itu, Om. Iya, mau minta makan. Makannya kecil, kalau induknya mah besar pasti. Iya, benar. Badannya aja besar itu. Benar, kayak garuda di sana. Benar, Om. Aduh. Aduh, wah, mana sih? Sebentar lah, kita harus kasih tahu si Om sama si Reni. Ya udah, yuk kita kasih tahu. Ayo. Hei, ada apa kalian? Kenapa kalian panik begitu? Iya, bener. Aduh, kayak lihat setan aja. Gini, Om, ada duyung. Iya, betul itu, Om. Ada duyung, tapi duyungnya udah meninggal. Apa? Ada duyung udah meninggal, Om, katanya. Bagus dong, Om, itu kalau udah meninggal. Kita cari sisiknya aja. Ayo, Om, kita cari sisiknya. Kita kesana sekarang. Jangan gitu, Ren. Itu duyung udah mati, kasihan. Kamu nggak berperi manusiaan banget jadi orang. Ya, tapi kan demi uang, Om. Apapun kita lakukan. Jangan gitu dong, Ren. Itu duyungnya udah meninggal. Kasian ada dua lagi. Ya betul apa yang dibilang sama si Siska, Ren. Berarti kita nggak bisa cari sisiknya dong. Kita nggak jadi kaya. Janganlah, Ren. Ya udah kalau gitu, di mana itu duyungnya, Carla? Ada di hutan sana, Om. Yaudah ya kalau gitu kita ke sana, yuk. Ayo, cepetan, Om. Aduh. Ayo, cepet. Mana itu? Aduh, si Carla. Iya, ayo, biar cepet. Ayo, cepetan. Nanti keburu hilang itu duyungnya. Ayo, cepetan, ya, cepetan. Mana, mana? Benar. Ternyata beneran ini duyungnya, Om. Ini duyungnya dua-duanya udah meninggal. Aduh, kok bisa meninggal ini duyungnya ya, Om? Wah, pasti gara-gara air ini, Ren. Ini kayaknya air limbah beracun ini. Iya, bisa jadi tuh, Om. Pantesan warnanya kayak gitu, Om. Iya. Aduh. Terus kita sekarang diapain ini duyungnya? Gimana kalau kita kubur aja? Kasihan ini duyung-duyungnya. Ya, betul itu, Ren. Ntar dulu ya, aku mau cek airnya ini dulu. Kayaknya ini air beracun. Warnanya aja beda. Ini warnanya udah kecoklatan kayak gini. Hati-hati, Om. Ntar Om juga yang kena racun. Berbahaya. Ya beneran, Ren. Aku harus hati-hati. Wah, aku masukin binatang aja dulu ke sana. Laba-laba aja ini, Om. Mana? Wah, ini ada laba-laba ini. Wah. Wah, langsung kekeringan itu laba-labanya, Om. Wah, langsung mati, Ren. Langsung ngambang. Nah, berarti beneran gara-gara airnya ini. Duyungnya mati. Wah, terus kita apain ini airnya? Biarin aja. Nanti kita kenapa-napa. Ini lihat, Ini beneran ini. Ini, walang kayak gini aja, serangga kayak gini aja mati. Wah, berarti beneran ini beracun. Aduh, berbahaya itu, Om. Kalau begitu kita gimana ini sekarang ini duyungnya? Wah. Kita kubur atau gimanain? Masalah duyungnya gampang. Tapi ini, kalau nanti ada manusia yang nyari air di sini, bisa koit. Ya udah, kalau gitu kita buang aja airnya, kita kuras aja. Ya, itu di sana ada ember kayaknya. Yaudah. Kita kuras sekarang. Ayo kita kuras saja. Mending kita kuras saja sekarang ini airnya, Om. Biar nggak ada orang yang kena lagi.
nanti. Yaudah kalau gitu. Tapi airnya ini kayaknya dalam. Kalau kita kuras nggak cukup sehari. Ya udah, biar aku cek dulu berapa dalamnya. Oke om, dicek aja. Ayo om kuras. Wah dalam banget ini Ren. Oh, nanti beneran nggak bisa kita kuras airnya ini om. Ya terus sekarang kita apain ini airnya? Biarin aja airnya di sini, nanti kita kasih tulisan di sana, warning gitu. Ya udah kalau gitu teman-teman, kita kuburin sekarang ini duyungnya. Nah, ya udah kalau gitu kita kubur. Ayo, sekarang kita kubur, Om. Ayo bantu aku, tak bantu aku. Iya. Enggak, kalau gitu biar aku sendiri aja. Ya udah ini. Ini ambil. Ah, kita kubur di mana ini duyungnya? Kita kubur di sana aja. Ya udah, yuk. Ayo cepetan. Ayo, Om. Ini duyungnya perutnya besar banget lagi, Ren. Itu dah gara-gara airnya, Om. Makanya perutnya besar. Oh, kasian banget kalian para duyung. Sial banget nasib kalian. Oh. Kalau kayak gini aku juga kasihan, Om. Ya udah, biar aku kali dulu ya kuburannya. Yang dalam ya, Ren. Galinya nanti biar nggak digali sama guguk. Wah, ini sisiknya bagus banget lagi, Om. Emas ini. Warna emas sama biru ini, Om. Itu kalau dijual aku mahal dah, Om. Jangan dong. Jangan ngomongin jual lagi, Ren. Kasian ini duyungnya udah meninggal lagi. Ini perutnya besar banget, Om. Nah, ini juga besar, Karlap. Ya bener, kasian mereka ini berdua. Ya udah, kalau gitu itu lubangannya udah. Sekarang kita kubur aja. Ya. Gimana? Ada selesai nggak buat kuburannya? Aduh, kasih banget kamu duyung. Kamu lagi. Ini perutnya juga besar. Duh, siapa ya yang ngeracunin airnya itu ya? Aduh, aku kasihan banget sama duyung-duyungnya ini. Aduh, aku sedih liatnya, Siska. Ini perutnya besar lagi gara-gara air itu. Kayaknya air itu emang benar-benar beracun. Ini badannya semua biru-biru. Ini warnanya juga biru-biru. Aduh, kasihan banget. Ayo, kubur. Keburu dicari lalat entar. Ayo bantu, Ren. Iya, ayo bantu, Om. Iya. Kita taruh aja langsung. Aduh, ini berat banget lagi ini. Iya, besar ini. Aduh, berat banget ini. Ayo, Om. Aduh, ayo, yang rapi, Ren. Udah, segini aja dah. Aduh. Udah. Ayo, sekarang kita biarin. Ayo. Nah, kita tinggalin aja. Udah. Kita doain aja ini dulu duyungnya. Karena sini. Ya udah, kalau gitu ayo kita berdoa. Ya. Siska, pimpin. Siska yang pimpin langsung. Gimana aku? Ayo, pimpin aja gimana pun. Ayo, pimpin. Gimana ini? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirnya selesai juga. Iya benar itu. Sekarang kita. Ya, akhirnya selesai juga. Ayo sekarang kita pergi aja om. Yaudah yuk. Ini udah tenang ayahnya. Ayo. Yaudah yuk. Kita pulang sekarang. Om, mending kita cek aja lagi airnya yuk. Ya udah kalau gitu ayo. Ayo. Mending kita bersihin aja ini biar nggak ada korban lagi. Pakai ember ini. Enggak pakai itu aja. Itu nggak bisa itu. Itu nggak boleh. Ya udah kalau gitu ayo. Itu aja. Hati-hati jangan sampai kena kulit deh. Iya benar itu. Aduh beracun lagi nih. Ini lubangnya udah kayak gini nih. Dalam banget ini. Iya dalam banget ini. Lihat nih, gini caranya biar gak kena tangan. Somplak semuanya. Iya benar itu Siska. Ayo cepetan. Sabar kamu Karla ini. Sekarang kamu. Ayo lagi dikit. Udah. Awas jangan sampai kena aku. Jadi aku koit juga. Ayo lagi Siska, kuras lagi. Wah, ini pasti limbah gini nih. Batu baranya yang di mana tuh? Di Sumatera Barat. Iya. Enggak bukar. Enggak mungkin sampai sini ya. Kalian ada-ada aja. Tanya biar serem dikit. Ah, udah selesai ini. Ayo. Nah, ya udah kalau gitu kita balik aja. Nanti kita genah gini, kita sama koit. Ya benar itu. Ya udah yuk kita balik aja. Kan kita balik dulu.